pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Keberadaan penambangan galian C di Desa Genjeng, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang berlokasi dekat dengan SMP Negeri 2 Loceret, dikeluhkan oleh murid dan guru. Selain bising karena suara mesin breaker, alat pemecah batu, sekolah juga mengeluhkan debu saat musim kemarau, serta truk-truk yang mengangkut hasil tambang dengan tonase yang berlebihan. Dekatnya jarak jalur pertolongan juga menjadi kekhawatiran, karena dapat merusak bangunan sekolah. Sekolah telah mengirimkan surat keberatan kepada pihak desa, komite sekolah, dan juga dinas pendidikan, namun hingga saat ini, belum menerima tanggapan. Sugiono, Humas SMPN 2 Loceret, mengusulkan agar lokasi penambangan agak dijauhkan dari sekolah, sehingga suara bising mesin breaker tidak mengganggu proses belajar mengajar anak-anak di sekolah. Di SMPN 2 Loceret terdapat 270 siswa, hampir semua kelas terganggu oleh suara bising mesin yang berasal dari area penambangan. Sekolah juga mengkhawatirkan banyaknya siswa saat berangkat dan pulang sekolah, karena kerusakan jalan dapat mengakibatkan kecelakaan. Keberadaan dari galian C yang ada di belakang SMP Loceret ini bagaimana sih kondisinya, Pak? Kalau bisa kita dengar, kalau menurut saya ya mengganggu kegiatan belajar mengajar. Iya. Kalau di SMP Loceret sendiri, Pak, siswa yang terganggu itu ada berapa banyak, Pak? Kalau suara ya hampir sebagian terganggu, sebagian besar terganggu suara seperti ini. Iya. Kalau adanya dengan adanya suara-suara yang bising seperti ini, tindakan-tindakan yang dilakukan dari sekolah, pihak sekolah sendiri, Pak? Sekolah sudah mengajukan keberatan, disampaikan ke kepala desa. Termasuk juga kita laporkan ke dinas terkait, termasuk kepala dinas. Selain bising suara, Pak, dampak apa yang dirasakan oleh pihak sekolah ini? Kalau musim kemarau dimungkinkan kan debu pasti akan mengena di sekolah, debu. Termasuk juga nanti karena dekatnya akses keluar masuknya kendaraan muatan, ya mungkin termasuk bangunan kan juga bisa berdampak. Dan apalagi lalu lintas mungkin kalau ramai pengangkutannya. Keberadaannya itu sejak kapan, Pak? Untuk apa? Keberadaannya. Keberadaannya ini baru, kurang lebih ya 1 bulan. 1 bulan, Pak, ya. Sejauh ini ada hal-hal yang tidak diinginkan, Pak, yang terjadi di sekolah ini? Kesurupan mungkin? Ya dulu pernah pada waktu pembukaan itu ya ada kesurupan tertimpa dari anak-anak. Ada berapa banyak anak yang sekitar 3 anak. Sampai berapa lama, Pak? Ya kurang lebih 3 bulan. Betul-betul? Ya kadang kesurupan, kadang tidak. Tapi kita akan berusaha untuk mengatasi sehingga perlu kurang lebih waktu. Mohon maaf, Pak, mungkin ada kejadian kecelakaan dengan adanya ini, Pak, atau bagaimana? Kalau kecelakaan di sekolah, tidak ada kalau di sekolah. Ya. Saya tahu kalau di jalan, saya kurang tahu. Iya, Pak, banyaknya siswa yang akhirnya keluar masuk dari sekolahan yang terus banyaknya akses kendaraan yang melintas, Pak. Apakah tidak membahayakan siswa, Pak, nantinya, Pak? Ya, bisa juga karena kan jalannya rusak, sehingga kan kendaraannya juga padat. Itu dimungkinkan. Ya. Upaya nanti, Pak, upaya terakhir yang akan dilakukan pihak sekolah kira-kira apa, Pak? Yang jelas kita kan sudah menyampaikan keberatan, kita lewatkan ke kepala desa, dan itu nanti tindak lanjutnya juga di kepala desa. Kalau bisa untuk jalan aksesnya itu tidak terlalu dekat dengan sekolah. Kemarin respon dari kepala desa bagaimana, Pak? Kalau respon dari kepala desa sudah melanjutkan keberatan kita ke lembaga di atas. Thank you.
menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsa Bila izin undur diri dan sampai jumpa.